Kami di sini akan membawakan sebuah drama yang bertemakan perjuangan melawan penjajahan Belanda di Desa Teluk Hilir. Saya Agung Groho berperan sebagai Suseno, pemimpin desa yang bijaksana. Saya Desta Fitrianggu berperan sebagai Atina. Saya Fitnaza berperan sebagai Prata. Saya Muhammad Zamzami berperan sebagai Ajini. Saya Muhammad Khairul Rasyid berperan sebagai Jenderal Belanda. Saya Rita Renita Sari berperan sebagai Hendrik, wakil dari Jenderal Belanda. Selamat menyaksikan. Hei, cepat kerjanya. Nanti Jenderal akan datang untuk melihat kerja kamu. Yang malas akan dimasukkan saya dan tidak akan dibebaskan. Baik, Tuan. Seseorang datang dari kejauhan dengan memakai seragam lengkap dan tentara pengawal. Jenderal, Kapol Jenderal, semua tanaman ini sudah siap untuk dipanen. Berjalan, Pak. Jenderal, saya dengar pasukan kita di wilayah utara semakin terdesak. Apakah benar? Ya, itu benar. Tapi semalam balai-balai dari pusat sudah datang. Dan akhirnya kita aman. Tapi kita butuh tempat yang luas dan aman sebagai masa kita. Agar tentara kita tidak terbentuk. Gimana kah akan didirikan markas itu? Ada beberapa tempat, tapi aku di desa ini. Bukankah desa ini sangat memenuhi kebutuhan kita? Ya, tapi kita butuh tempat untuk mendirikannya. Dan desa ini tempat yang sangat. Sudah secara aku memakan di seluruh desa ini. Siapa? Dari semak-semak, semak kami dalam mengamati pembacaan mereka dan lalu pergi setelah semuanya selesai. Malam hari di rumah Suseno. Husna, semua rencana kita. Kita kalah cepat. Ada apa? Mereka minta ukti lagi. Kali ini masalah yang lebih penting. Mereka akan membangun markas baru di sini dan semua kampung akan dibakar. Mereka sangat keterlaluan dan keji. Semua telah kita berikan, bahkan makanan pun kita kekurangan. Kapan mereka mau melaksanakan rencana itu? Sekitar beberapa hari saat pasukan masuk ke wilayah ini. Kita harus bergerak cepat untuk mengusirkan para warga tanpa mereka ketahui. Kita pindahkan perempuan dan anak-anak ke sisi hutan dan para pemuda harus turun untuk melakukan perjuangan. Apa tidak terlalu gegabah? Tidak. Apa artinya persiapan kita selama ini jika kita harus kalah menyerah begini? Kalau mereka bersenjata dan kita tidak, bagaimana kita bisa menang? Kita sudah memiliki senjata di tempat yang mereka tidak tahu kan? Ya sudah, semua warga harus tahu dan merencanakan dengan matang. Hari-hari di depan rumah Hendrik. Bagaimana? Apakah pasukan lain sudah siap menemani? Sudah jadar, dan nanti malam eksekusi siap dijalankan. Berjauh, Pak. Semua menjadi tahu, Pak. Sudah, makam yang lupa. Baik, jadar. Jangan senang. Tidak salah lagi. Nanti malam adalah malam pembantaian. Menjelang malam, semua penduduk harus diungsikan dan semua persenjataan disiapkan. Apa seluruh penduduk sudah tahu dan mengungsi? Sudah. Para pemuda juga sudah siap. Menjelang tengah malam, penduduk desa akan kosong. Kita mulai perjuangan. Siapkan beberapa pemuda untuk menjaga warga desa. Kang, aku menunggumu di pengungsian. Berhati-hatilah. Iya, kita akan melakukan serangan dirinya yang tak juga. Saat Belanda membakar desa di malam hari, pasti pasukan Belanda tidak akan membukanya. Ya sudah, sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Waktunya sudah sore dan saatnya untuk mandi. Aku belum mandi, tak kembar, tak kentar, hati masih cantik juga, tak kembar, tak kentar. Apalagi kalau sudah mandi, tak kembar, tapi cantik sekali. Tengah malam di perbatasan desa. Semua penduduk sudah tertidur pulas. Ini saatnya tepat untuk menyerang. Aku tidak ingin satu orang pun dari desa ini yang tersisa. Kamu ngerti? Ngerti, Tuan. Kok tuannya malu? Pasukan mulai memasuki desa dan membakar satu persatu rumah warga dengan cepat. Namun ada yang aneh. Desa tanpa hening padahal pasukan bersenjata sudah siap menembaki mereka.
Tiba-tiba segerombolan orang tak dikenal menyerang dari belakang. Waktunya sudah tiba. Serang! Api sudah dikorbankan dan perjuangan dimulai dari sini. Ini tanah air kita. Mati hidup kita harus perjuangan. Merdeka! Coki coklat asli.